Oke guys, kali ini saya akan unboxing box amplifier. Box amplifier, power amplifier kecil ya. Karena biasanya saya nyetok power seperti ini. Jadi biar kalau ada yang pesan itu nggak terburu-buru untuk merakitnya. Ini dia box powernya. Merek Hummer Stereo Amplifier HR2002. Oke, kita buka. Nah, di dalamnya ada baut saja. Oke, yang pertama kita pasang adalah kaki kaki box ini saya lubangi dengan mata bor ukuran 2,5. Terus saya kasih lem seperti ini. Kemudian saya pasang. Tinggal kita sekrup ya. Nah, seperti ini. Dan kaki yang lainnya juga sama pengaplikasiannya. Tinggal disekrup. Seperti ini. Dan keempat kaki sudah terpasang. Oke. Sekarang lanjut ke bagian depan. Kita lepas. Gagangnya ini. Kemudian kita pasang dari belakang. Seperti ini ya, yang satunya juga. Inilah penampakannya. Gagang sudah terpasang. Sekarang kita pasang switch power. Sekarang kita pasang lampu LED indikator. Sekarang kita pasang potensiometernya. Potensio R dan L. Sekarang kita tinggal masang genup. R dan L. Sekarang kita akan membuat lubang soket Spicon dan soket Canon. Jadi dua di bawah, dua di atas. Kita ukur pakai soket Spicon seperti ini. Nah, berarti tengah-tengahnya di sini.
kita bentuk, tandai dengan pola seperti ini. Kemudian kita ukur yang di sini. Seperti ini. Kita pola. Dan yang di atas juga kita pola. Untuk R dan L. Setelah kita pola, kita akan luruskan dengan penggaris. Pas. Pas. Untuk atas bawahnya, untuk level sampingnya. Berarti ini kurang ke atas ini. Terus untuk level bawahnya, berarti yang ini kita lihat seperti ini, berarti level bawahnya itu ini kurang naik dikit. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan lubangi dengan hulso ukuran 25 mm atau 2,5 cm. Seperti ini ya. Penampakan hulsonya. Sekarang kita akan lubangi. Setelah lubang sudah selesai, kita akan membuat lubang mur bautnya. Kita luruskan dulu, kemudian kita tandai seperti ini. Nah, seperti ini ya.
kita tandai seperti ini. Kita akan lubangi dengan mata bor 2,5 mm. Untuk yang bawah kita perbesar lubangnya dengan menggunakan mata bor 4 mili. Sekarang kita akan pasang soket spigon. Dengan mur baut. Seperti ini. Setelah kita pasang soket spigon, kita akan masang soket Canon ya, soket Canon. Menggunakan skrup ya. Yang satunya juga sama. Nah, seperti ini penampakannya. Sekarang kita pasang terminal speaker ya. Jadi nanti outputnya bisa terminal speaker, bisa socket spigon. Dan input ini output ya, R, L. Kalau input nanti juga ada dua, pakai socket Akai dan pakai socket Canon. Seperti ini, oke. Sekarang kita pasang socket Akai. Kita pasang 4 soket Akai buat cadangan kalau soketnya sudah soak ya. Nah, seperti ini penampakannya. Sekarang kita pasang soket power ya. Soket 220 volt.
Sekarang kita pasang fuse. Kita pasang ringnya dulu. Seperti ini. Sekarang proses pemasangan kipas. Kalau bisa kipas yang high speed supaya pendinginan di TR finalnya itu gak panas.